Shalom, saya percaya kita bersemangat pada pagi hari ini untuk meninggikan nama Tuhan kita, amen. Sebab dia yang berkuasa, oleh sebab itu mari kita persiapkan hati kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami serahkan ibadah kami pada pagi ini, dari awal sampai akhir, biar Engkau yang memberkati setiap kami yang ada di dalam Zoom ini, ataupun melalui online di Facebook, ya Bapa, kami serahkan supaya Engkau campur tangan. Biarlah setiap pujian kami memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Shalom saudara-saudari yang dikasih dalam nama Yesus. Selamat pagi dan selamat kembali dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari dengan satu sukacita kita mau meninggikan nama Tuhan kita. Katakan ada kuasa di dalam nama Yesus. Amen. Oleh sebab itu mari kita bersorak-sorai meninggikan dia. Sebab dialah kekuatan kita. Haleluya. Mari dengan penuh semangat kita bertepuk tangan, tinggikan nama Yesus. Kekuatanku, iman dan
selama-lamanya. Amen. Haleluya. Mari dengan lebih bersemangat kita mau meninggikan nama Tuhan. Ku diberi kuasa. Amen. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Pakai kuasa Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Oh, sungguh besar Kau Tuhanku, Kau beri saya hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi Oh,
nyanyian pujian dan pengagungnya. Karena darahmu kami telah ditebus ya Tuhan.
melayakkan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Haleluya, Kau kuduskan hidup kami. Terima kasih Bapa. Nikala raba-raba syang. Mari jemaat Tuhan, dimanapun kita berada di pagi hari ini, kita mengambil perjamuan yang telah disediakan, roti dan juga air anggur ataupun jus. Mari kita siapkan diri kita untuk mengambil perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan. Puji nama-Mu Yesus. Haleluya, glory. Kau yang layak.
cara pribadi kita naikkan doa kita kepada Tuhan, doa pertobatan, doa untuk pemulihan, minta Tuhan menjamah seluruh hidupan kita ini. Mungkin dalam hidupan kita telah kita menyakiti hati Tuhan, mungkin telah kita membuat perkara-perkara yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Biar pagi hari ini kita mengambil kesempatan untuk meminta Tuhan mengampuni segala dosa, segala pelanggaran, supaya Tuhan memberkati dan menjamah. Haleluya. Oh, terpujilah namamu Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Bapa, hamba serahkan roti yang melambangkan tubuhmu. Air yang melambangkan darahmu yang telah tercurah bagi kami. Bapa, hamba serahkan agar Engkau memberkati perjamuan ini. Agar kami akan ambil sebentar nanti diberkati oleh kuasa darahmu Tuhan. Biarlah hidupan kami terus diperbarui, diampuni, dipulihkan, supaya kami akan sentiasa menjadi umat yang benar di hadapan-Mu ya Bapa. Pakailah kami sebagai alat Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Terima kasih Tuhan. Kita berkata pada malam sebelum Tuhan ditangkap, Dia mengadakan perjamuan dengan semua murid-murid. Dia mengambil roti, memecah-mecahkan dan mengucap syukur dan berkata, roti ini melambangkan tubuhku yang akan terluka, yang akan terpecah bagi kamu. Setiap kali bila makan roti ini, ingatkan segala penderitaan. Haleluya. Saudara-saudari, inilah perbuatan Yesus buat seluruh umat manusia. Dia telah melalui satu jalan yang cukup mencabar hingga hidupnya. Oh, dia diseban, dia dipermalukan, dia diludah, dia dipukul sampai dia kehabisan tenaga. Tapi Yesus Kristus tetap bertahan untuk menaiki dan supaya dia boleh disalibkan agar dia boleh mengampuni dosa seluruh umat manusia. Haleluya, glory. Terima kasih Tuhan. Kita berkata oleh bilur-bilur Yesus, oleh luka-luka Yesus, semua sakit penyakit disembuhkan. Kalau di sini pada saat ini sekiranya saudara yang kurang sehat, percayalah kepada Tuhan, Dialah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Dengan ucapan syukur, kita makan roti ini bersama. Terima kasih Tuhan. Dia mengambil cawan dan mengucap syukur dan berkata, air ini melambangkan perjanjian baru yang telah dimenteraikan oleh darahku. Setiap kali bila minum air ini, ingatlah ke segala penderitaan sampai kedatanganku. Terima kasih Tuhan. Darah Yesus inilah yang telah menghapus seluruh dosa umat manusia. Setiap antara kita diberkati karena darah Yesus yang telah tercurah di atas bukit Kalvari, di atas kayu salib. Sehingga setiap dosa kita pada hari ini telah ditebus, telah diampuni oleh kuasa darah Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Dia berkata kepada murid-muridnya, setiap kali bila makan, minum roti air ini, ingatlah ke segala penderitaan sampai kedatanganku. Dia menggalakkan setiap umat Tuhan. Supaya sampai Yesus datang kali kedua, kita merenungkan segala kebaikan Tuhan, segala pengorbanan Yesus untuk hidupan kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan ucapan syukur, kita minum air ini bersama. Haleluya. Glory. Puji namamu Yesus. Terpujilah namamu Yesus. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Karena kami sudah sebagai umat Tuhan yang percaya, kami sudah mengambil perjamuan kudus untuk memperingati segala pengorbanan Tuhan bagi kami. Kami membuat satu dedikasi supaya kami akan terus hidup sebagai seorang murid Kristus yang benar, supaya kami dapat memuliakan nama Tuhan. Pakailah kami supaya namamu dipermuliakan. Pergunakanlah kami supaya kami terus menyebarkan kabar baik Injil. Urapi kami supaya kami boleh melayani umat Tuhan dengan luar biasa.
Terima kasih Tuhan, sumber kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Shalom, selamat pagi semua. Apa kabar? Pasti dalam keadaan baik ya. Oke, mari kita mendengarkan pengumuman kita yang pertama, yaitu pemberian. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Amsal 11 ayat 25. Dia katakan, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Mari kita memberi yang terbaik kepada Tuhan, sebab firman Tuhan memberi berarti hidup ya. Jadi akan biar dalam kita memberi persembahan, persepuluhan, pemberian kasih akan memperkuat hidup kita dalam memberi. Oke, jika kamu ingin memberi, kamu boleh melihat dalam layar kamu ya. Kamu boleh memberi melalui secara online dengan apa yang sudah tertera dalam screen kamu, ataupun kamu boleh memberi melalui Tasengo e-wallet. Oke, dan yang seterusnya ialah persekutuan keluarga. Persekutuan keluarga IBM yang diadakan pada hari ini pukul 3 petang yang bertajuk keretakan komunikasi dalam keluarga. Kami menggalakkan setiap yang sudah berkeluarga untuk mengikuti seminar keluarga gabungan IBM dan PCC Ceras pada petang hari ini. Kami percaya kamu akan diberkati lewat seminar ini. Dan yang seterusnya adalah seminar pemuritan norma baru. Ya, akan diadakan pada tanggal 19 dan juga 26 Oktober setiap hari Selasa pukul 8.30 malam. Ya, pembicara saudara Waihon dari USA ya. Dia akan mengajar dalam bahasa Malaysia dan kami menggalakkan setiap kita jemaat Tuhan, baik kamu yang mengikuti melalui Zoom ataupun online Facebook, ikuti seminar ini, kami percaya kamu akan diberkati, biar kita semua saling memperlengkapi melalui seminar ini. Oke, itu saja, dan mari kita mengalu-alukan pengkhotbah kita pada pagi hari ini, kami serahkan kepada Sister Yenci. Shalom. Ya, saya dapat dengar kalian semua. Oke, shalom semua, dan sangat bersyukur ya, kita dapat beribadah bersama pagi ini. Alright, tema khotbah pagi ini ialah makananku ya. Saya ambil daripada teks Yohanes 4:34. Okay. So, kalau kita lihat dalam Yohanes ya bab 4 ya, sebelum Yesus mengatakan makananku dalam ayat ini ya, Yohanes 4:34. Waktu itu Yesus sedang melayani perempuan Samaria di satu sumur air, dan bila perempuan Samaria itu ya bertemu dengan Yesus dan dia mendapatkan bahawa Yesus adalah Tuhan yang memberikan, Mesia yang memberikan air yang hidup, dan dia begitu bersemangat dan bercita-cita ya, dia lari kembali kepada pekan ya, dan dia mengatakan, mari ya, lihat saya sudah menemukan Mesia ya. Dan dalam waktu itu ramai orang juga pergi ya, pergi kerana perempuan Samaria mengatakan dia sudah bertemu dengan Mesia yang memberikan air yang kehidupan ya, memberikan kehidupan yang tetap. Dan oleh itu ramai orang pergi kepada Yesus waktu itu. Dan Yesus melayani mereka. Yesus melayani ramai mereka. Dan ramai orang Samaria ya, pada hari itu menangkan untuk kemuliaan Tuhan. Dan pada waktu itu datangnya murid-murid Yesus. Dan murid Yesus melihat ya, Yesus letih, dalam keadaan letih ya. Dan dia kata, Rabbi guru ya, mari makan. Nah, dia kata, Rabbi mari makan. Dan dengan itu Yesus mengatakan ya, dalam ayat ini Yohanes 4:34, dan Yesus mengatakan ialah makananku ialah melakukan kehendak dia, Allah Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Ya. Yesus mengatakan ya, saat ya, murid-muridnya menyuruhnya untuk ya, mari ya, Rabi makan ya, sebab kamu sudah letih. Dan Yesus berkata kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan. Dari sini kita lihat dari ayat ini, ada dua kata kerja ya, itu melakukan dan menyelesaikan. Dan dari ayat ini kita dapat melihat ya, hati dan kerinduan Tuhan adalah terikat kepada hal-hal kerajaan. Mari kita berdoa pagi ini ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan, kami syukur Tuhan buat pagi ini Tuhan. Tuhan, kami doakan Tuhan Roh Kudus terus berbicara kepada setiap yang hadir di sini. Bukalah telinga dan hati rohani kami untuk menerima firman Engkau. Saya serahkan pengungsian pagi ini sepenuhnya ke atas tangan Engkau. Dari awal
sampai akhir. Dan dalam nama Yesus Kristus, kami doa. Amen. Amen. Haleluya. Kalau kita lihat ya, okay, sebelum kita lihat kepada makanan yang dikatakan oleh Tuhan, ya, Yesus dalam Yohanes 4:34. Kalau kita lihat dari segi makanan, ya, kalau makanan fisikal, kami kata seperti makanan yang kita makan setiap hari, ya, manusia perlukan makanan fisikal. Ya, kita makan setiap hari mungkin 3 kali kan, sarapan, makan tengah hari dengan makan malam. Ya, ada juga yang makan mungkin lebih daripada 3 kali, ya. Okay, kita perlukan makanan supaya untuk kesehatan badan kita, ya, tumbesaran jasmani kita, ya. Seorang bayi perlukan susu. Nah, lepas tu dia menjadi anak kecil, mula makan nasi, daging, dan menjadi remaja dan akhirnya menjadi seorang dewasa. Jadi perlukan zat-zat makanan, seperti protein, vitamin, karbohidrat untuk terus, ya, bertumbuh dengan sehat. Ya. Nah, sama juga, ya, kita sebagai anak Tuhan, yang kita sudah terima Yesus dalam kehidupan kita, ya, roh kita sudah dibaptiskan dalam roh. Roh kita sudah diaktifkan. Dan kita juga perlukan makanan rohani. Makanan untuk roh kita, untuk terus menjadi orang yang bertumbuh dalam kerohanian, ya, menjadi umat Tuhan yang berkualitas, menjadi umat Tuhan yang punya kerohanian yang teguh, yang kuat, ya, supaya seperti yang di sharing oleh Sari Mista, ya, ahad lepas, dia mengatakan ada 4 level, ya, rohani seseorang, 4 level. Dan yang diinginkan, ya, Tuhan ialah level keempat. So level keempat itu ialah di mana, ya, tanah benih, ya, firman Tuhan jatuh ke atas tanah yang subur. Tanah yang subur iaitu tanah yang taat, tanah yang melakukan firman Tuhan dan berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Level keempat di mana itulah yang Tuhan rindukan untuk setiap, ya, anak-anaknya, anak Tuhan. Oleh itu, kalau kita, ya, menjadi seorang yang mempunyai kualitas dari segi kerohanian kita, kita perlukan makanan rohani. Tidak mungkin kamu akan terus menjadi kuat tanpa adanya makanan rohani. Dan kalau kita lihat di sini, ya, seperti Yesus sudah katakan di sana, ya, pertama ialah makananku ialah melakukan kehendak Allah Bapa, kehendak Tuhan yang mengutus dia. Dan apa dimaksudkan di sini? Bila Tuhan mengatakan makananku, maksudnya di sini ialah kekuatan dia. Kekuatan dia ialah, ya, melakukan apa yang ditugaskan oleh Bapaknya. Dan kita tahu, ya, Yesus bila dia datang ke muka bumi ini, ya, ya, dia tinggalkan, ya, taktanya dan datang ke bumi ambil rupa manusia, ya, supaya merendahkan diri, melayani manusia sampai, ya, mati di kayu salib. Ya. Dan ini semua kerana kasih Tuhan terhadap kita. Dan Yesus sangat fokus dan dia sangat tahu apa misinya, yaitu, ya, dia datang untuk, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan dalam Lukas 19:10, ayat tadi yang Lukas 19, mungkin kita boleh baca semua. Ya, Lukas 19:10 mengatakan, sebab anak manusia, yaitu Yesus, datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus sangat tahu, ya, apa misinya, apa yang dia harus lakukan. Dia tahu apakah kehendak Bapa dalam kehidupannya waktu dia berada di bumi, yaitu mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tidak kira suku, tidak kira bangsa, ya, setiap manusia, Tuhan mati di kayu salib untuk menebus dosa mereka supaya mereka punya kehidupan yang kekal. Dan inilah makanan Tuhan Yesus, yaitu melakukan kehendak Allah Bapa. Dan kita juga mendapat makanan kerohanian kita saat kita melakukan kehendak Tuhan. Apakah kehendak Tuhan? Bila kita lakukan sesuatu yang kita dicipta untuk lakukan, itu adalah makanan rohani kita. Ya. Kita dicipta untuk menyembah Tuhan. We are created to worship God. Kita dicipta untuk, ya, bila Tuhan mencipta manusia, ya, dalam gambaran Tuhan, dan Tuhan tembuskan, ya, nafasnya dalam setiap manusia. Dan dengan itu kita memiliki roh, ya. Dan Tuhan inginkan kita menjadi seorang penyembah dalam roh dan kebenaran. So setiap kita, ya, Tuhan mencipta kita. Tujuannya ialah menjadi seorang penyembah, to be a worshipper, ya. Dan apa yang maksudnya menjadi seorang penyembah? Menyembah bukan setakat hanya waktu, ya, kita nyanyikan lagu pujian dan penyembahan. Itu ialah salah satunya, ya. Saat kita memuliakan Tuhan dalam waktu kita menyembah Tuhan dalam puji penyembahan, itu adalah salah satu bahagian penyembahan.
Tetapi penyembahan yang Tuhan inginkan, ya, ya, dalam kita saat Tuhan mencipta kita ialah mencari seorang penyembah yang memiliki kualitas-kualitas Tuhan. Yaitu seorang, ya, yang memiliki hati, ya, untuk mengasihi, hati untuk mengampuni, hati untuk menolong, ya. Kalau kita, ya, apa tuh maksudnya worship, menyembah? Saat kita gulurkan bantuan kepada satu keluarga dalam keperluan. Saat kita doakan untuk mereka yang sakit. Saat kita, ya, pergi dan melakukan sesuatu untuk menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Saat kita menginjili, mengongsikan kabar baik. Ini semua adalah penyembahan. This is worship. Ya. Penyembahan terhadap Tuhan. Menunjukkan, ya, kualitas Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan adalah kasih. Ya. Tuhan adalah Maha Pengampun. Dan saat kita melakukan semua ini, kata-kata Tuhan ada di dalam hidup kita, itu adalah penyembahan. It's worship. Ya, ada satu penyembahan kepada Tuhan. Ada satu kesaksian, ya, tentang seorang pastor. Dia memberi satu kesaksian, ya. Waktu dia dalam kesaksian ini, ya, dia berkatakan, ya, sebelum menjadi seorang pastor, ya, dia belajar sebuah college, ya. Dan dalam college itu, ya, hanya satu saja seorang pelajar Kristen, ya, hanya satu seorang pelajar Kristen, dan yang lain semua agama lain, ya, hanya satu pelajar Kristen saja. Dan pelajar Kristen ini selalunya mereka mereka tidak suka, dia tidak suka, tidak, mereka benci pelajar Kristen ini sebab dia pelajar yang cemerlang, dia mempunyai kualitas yang sangat baik, ya, dan ramai orang terutamanya, ya, pastor ini, ya, sebelumnya dia pernah pastor lah, sekarang dia sudah pastor, dia sangat tidak suka pelajar Kristen ini, ya. Dan dia semakin benci sampai hari dengkinya, sampai satu hari dia merancang untuk membunuh pelajar Kristen ini. Dengan kawan-kawannya dia merancang, dia buat satu rancangan untuk membunuh pelajar Kristen ini. Dan apa berlaku ialah pada hari itu, ya, dia mau, ya, melaksanakan plan dia, dan pelajar Kristen itu dalam perjalanan kembali ke hostelnya. Dan bila pelajar itu nak kembali ke hostelnya, ya, so pastor ini, ya, ya, dia dengan beberapa kawan, sebelum ni, dengan kawan dia, geng-geng dia, ya, dia terus menyerbu, ya, pelajar Kristen itu, memukul dia sampai teruk-teruk sekali, ya, sampai berdarah. Dan dalam keadaan itu, ya, pelajar itu Kristen itu dia menjerit. Dia menjerit, dia minta tolong. Sebab dalam kesakitan, dia menjerit dalam kesakitan, tetapi tiada orang datang, ya, waktu itu untuk menolong dia. Dan dia dalam kesakitan sampai dia pengsan, Dan waktu itu mereka ingat dia sudah mati. Dan oleh itu, pastor itu dan kawan-kawan itu terus melarikan diri daripada tempat itu. Dan dengan itu, pastor itu dia bersaksi, ya, dia tinggalkan college, ya, kawan dia juga tinggalkan college, dan mereka pergi satu tempat yang jauh. Sebab mereka ingat, ya, mereka sudah membunuh pelajar Kristen itu. Dan bila dia berada di tempat yang lain, ya, pastor itu, ya, dia bekerja. Dan satu hari dia mendengar Injil baik. Dia mendengar akan kasih Yesus. Dan hatinya terbuka. Hatinya terbuka untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan dia terima. Dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Selamatnya. Dan dia pergi satu konferensi. Dalam konferensi itu, ya, dia berada di sana. Tiba-tiba datangnya seorang, ya, dan memanggilnya. Mumpuk di bahunya, memanggil dia. Dan dia pun mengalih. Dia pusing. Dan dia tengok, orang ini macam saya pernah jumpa orang ini. Dan orang itu kata, kamu sudah lupakan saya, kamu tidak ingatkan saya. Saya adalah pelajar Kristen yang kamu memukul sampai hampir mati. Ya, sampai hampir mati. Dan pasal itu kata, ya, saya ingat. Ya, dia saya ingat. Dan pelajar, dia kata, kamu tak mati hari itu? Ya, saya tak mati. Ya. Saya dapat diselamatkan, saya tidak mati. Tetapi dari hari itu sampai sekarang, saya tidak pernah, pelajar Kristen dia kata, dari hari itu dia dipukul sampai hampir mati, tapi dia diselamatkan. Ya, puji Tuhan, dia diselamatkan. Dan dia kata dari hari itu sampai sekarang, tidak pernah dia berhenti untuk doakan keselamatan untuk mereka yang memukul dia. Dia tidak pernah, ya, henti untuk doakan keselamatan mereka. Dan pada hari itu, dia dapat berjumpa dengan pastor, itu di konferensi, dia kata dia sudah menjadi seorang pastor. Dia begitu bersuka cita. Ya. Dan pastor itu bila dia mendengar, dia kata,
Dia memang dia rebah dan dia menangis ya. Dia kata, saya ingin membunuh kamu, tetapi kamu sanggup doakan keselamatan saya. Dan pada hari itu, ya, dia tahu bahawa itulah kasih Kristus. Itulah kasih Kristus. Dia itu ya mengampuni. Walaupun orang mempunyai niat yang sejahat untuk membunuh, tetapi ya pelajar Kristen itu sanggup mengampuni dan bukan saja itu, dan doakan keselamatan untuk mereka yang cuba membunuh dia. Dan hari itu, ya, pastor itu bukan hanya diselamatkan menjadi seorang pastor, dan melayani Tuhan. Pastor itu adalah penyembahan, that is worship. Ya. Di mana kamu mengalihkan ya, kualitas Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sudah diselamatkan. Saat kita sudah diselamatkan, apakah karakter ada dalam kehidupan kita? Apa kita persembahkan kepada Tuhan? Ya. Dan saat ya, pelajar Kristen itu mengampuni dan mendoakan untuk ya mereka yang ya cuba membunuhnya, dia ada sukacita. Dia tidak ada lagi kedengkian, dia tidak ada lagi kebencian, tetapi dia punya sukacita because he was made to worship God. Sebab dia dicipta untuk menyembah Tuhan, mempunyai kualitas Tuhan dalam kehidupan dia. Dan itu memberikan dia kekuatan. Ya. Itulah makanan rohani kita, melakukan ya kehendak Allah Bapa. Saat kita diselamatkan, saat kita ya kita sudah kembali kepada Tuhan, kualitas Tuhan, ya, nilai-nilai Tuhan harus ada dalam kita. Ya, kita tidak boleh lagi hidup dalam manusia lama kita. Manusia yang baru, ya, kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Dan kita dicipta, ya, tujuan utama Tuhan cipta kita ialah menjadi seorang penyembah. Itu menyembah Tuhan, ya. Dan dalam ya, kita lihat dalam Efesus 2:10. Efesus 2:10 kita boleh lihat slide-nya ya tentang teman yang diberikan oleh Tuhan dalam Efesus 2:10 saya bacakan. Saya bacakan Efesus 2:10. Kerana kita adalah buatan Allah. Ya, setiap manusia adalah ciptaan Tuhan. Dan Tuhan mencipta kita menjadi seorang penyembah. Mempunyai satu hubungan yang rapat dengan Dia, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Itulah kita dicipta untuk menjadi orang yang menyembah Tuhan, mempunyai satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Itulah tujuan Tuhan mencipta ya kita. Dan dicipta dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ya. Okay, mari kita lihat ya sekali lagi ya Efesus 2:10. Kerana kita adalah buatan Allah, dicipta dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yaitu melakukan hal-hal kerajaan Tuhan. Kita dicipta untuk mempunyai satu hubungan dengan Tuhan dan juga melakukan hal-hal kerajaan Tuhan. Dan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ya. Dan Dia mahu supaya kita hidup di dalamnya. Kita tinggal di dalamnya. Kita tinggal di dalam kualiti-kualiti Tuhan. Menjadi seorang penyembah. Oleh itu, setiap hari, ya, apakah ya makanan rohani kita ialah di mana saat kita memberi fokus kepada hal-hal kerajaan Tuhan. Ya, saat kita membantu menghulurkan bantuan menunjuk kasih, ya, bila kamu ya menolong sebuah keluarga dalam keperluan, saat kamu doakan yang lain, itulah penyembahan, itulah makanan rohani yang sedang kamu lakukan, yaitu melakukan kehendak Allah Bapa, dan kamu mendapat makanan rohani ini yang memberikan kamu kekuatan, sukacita, ya, untuk terus tinggal di dalam Tuhan. Ya, oleh itu, pertama ialah seperti Yesus katakan, makanannya adalah melakukan kehendak Allah Bapa. Ya. Kehendak Allah Bapa dalam kehidupan kita ialah menjadi seorang penyembah. Ya. Worship Him, mempunyai kualitas Tuhan ya dalam kehidupan kita. Dan kita akan menjadi seorang penyembah ya di dalam roh dan kebenaran. Dan kita akan melihat ya bagaimana Tuhan memakai kita dengan luar biasa. Ya. Sebab saat kita tinggal tetap di dalam Tuhan, ya Tuhan akan terus memakai setiap kita dengan luar biasa. Untuk menjadi satu berkat, untuk memuliakan nama Tuhan. Ya. Dalam seorang ya penyembah ya, seorang penyembah pujian yang agak terkenal ya di Amerika ya, namanya Mike Murdoch. Ha? Mike Murdoch dia seorang penyembah, a worship leader ya. Dia mengatakan sesuatu. Dia kata ialah penyembahan adalah pembetulan, koreksi fokus manusia. Penyembahan adalah pembetulan koreksi fokus manusia. Worship is a correction of focus. Ya. Saat kita menyembah, dia akan mengubah segala fokus kita. Menjadi saat kita hidupkan kualitas Tuhan dalam kehidupan kita.
orang yang tidak boleh mengampuni, belum mengampuni. Orang yang tidak mengasihi, mengasihi dengan kasih Tuhan, ya. Dan pergi menginjili. Ini telah membetulkan segala fokus kita. Kalau fokus kita sudah keluar daripada kerajaan Tuhan, kalau fokus kita adalah hal-hal, ya, mengenai, ya, hal-hal, ya, di dunia ini, ya. Tetapi saat kita menjadi penyembah roh dan kebenaran, ya, dia mengubah fokus kita, dia mengkoreksi fokus kita, kembali kepada kerajaan Tuhan. Sebab itu Yesus adalah seorang yang sangat fokus. Ya, dia melakukan kehendak Allah Bapa. Ya, tujuan yang datang di sini ialah mencari menyelamatkan yang sesat, ya, yang hilang, ya, membawa mereka kembali kepada Tuhan, memberikan hidupan yang kekal. Itulah fokus dia. Dan dia menjadi seorang yang penyembah, ya. Ya, dia mengasihi Tuhan dan kita lihat ya bagaimana dia mengutamakan kerajaan. So, setiap kita di sini ya, makanan rohani kita ialah menjadi penyembah ya yang dalam roh dan kebenaran ya. Amen. Setiap kita ada ya kualitas Tuhan dalam hidup kita ya, buah roh dalam kehidupan kita ya. Jangan abaikan itu. Jangan abaikan apa yang Tuhan sudah letakkan ke kehidupan kamu ya untuk menjadi ya satu berkat kepada yang lain. Dan oleh itu ya pertama ialah melakukan kehendak Tuhan. Makanan rohani kita ialah terus menjadi seorang penyembah. Penyembah di dalam roh dan kebenaran ya. Melakukan segala yang Tuhan letakkan dalam hati kamu ya, kualitas Tuhan yang ada dalam kamu ya menjadi satu sinaran bagi Tuhan. Supaya terus kita memuliakan nama dia. Dan kita juga lihat ya, dan kita dicipta ya untuk melakukan kehendak Tuhan, kehendak Allah Bapa menjadi seorang penyembah. Dan kedua ialah ya, apa maksudnya dikatakan bila Yesus melakukan kehendak Tuhan, ialah dia menjalinkan satu hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Waktu dia di bumi ya Yesus ya 100% Tuhan dan juga 100% manusia. Dia juga tahu keletihan, dia juga tahu kelaparan, ya. Dia juga 100% ya, 100% manusia. Dan waktu dia melayani, mana datangnya kekuatan? Ialah waktu dia bersama dengan Tuhan. Waktu dia asingkan diri, ya. Dan dia pergi ya, kita lihat dalam Markus 1:35 ya. Nah, kita sering melihat ini, ya. Dalam Markus 1:35 dimulakan, ya. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Ya, dan dia bangun ya. Yesus bangun dan pergi keluar. Dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Ya. Yesus selalunya menjalinkan satu hubungan yang sangat erat dengan Allah Bapa. Dan di sanalah ya kekuatan rohani ya. Saat datangnya bila kita punya satu hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Seperti saya kata ya, manusia terdiri pada tubuh, jiwa dengan roh. Tubuh perlukan makanan fizikal. Dan roh kita yang sudah dibaptis, yang sudah diaktifkan, juga perlukan makanan. Untuk supaya kita akan terus kuat dalam rohani. Dan salah satunya ialah, pertama ialah ya, menjadi seorang penyembah Tuhan. Ya, melakukan kehendak Tuhan. Kedua ialah hubungan intim kita dengan Tuhan. Saat kita meluangkan waktu dengan Tuhan dalam doa. Ya, kita tahu pentingnya doa. Sebab doa ialah dua hal. Kita berbicara kepada Tuhan dan juga Tuhan berbicara kepada kita. Dan inilah di mana hubungannya ya terus dibangkitkan dan diperkuatkan. Dan kita tahu ya kita sudah diselamatkan. Setiap kita yang sudah terima Yesus diselamatkan, roh kamu perlukan kekuatan. Roh kamu perlu berkumpul. Roh kamu ya kita harus memberikan makanan ya yang berkhasiat yaitu doa ya untuk terus bertumbuh dengan kuat di dalam Tuhan. Sama dengan satu pasangan suami istri kan? Saat suami istri berkahwin, ya, sudah sah suami istri. Tetapi kalau tidak mereka luangkan waktu bersama, ya, dan apa berlaku ialah mungkin adanya ya keretakan sebab adanya usaha untuk ya membangunkan perkahwinan atau rumah tangga tersebut. Sama juga dengan kita, hubungan kita kita kena bangunkan hubungan kita. Dan salah satu ialah luangkan waktu kamu. Kehidupan doa yang kuat. Kehidupan doa yang teguh. Saat kamu berdoa ya sendiri dengar suara Tuhan ya dengan pimpinan Roh Kudus. Dan ini terus menjadi satu kekuatan rohani ya dalam kehidupan kita. Ya, kedua ialah ya kekuatan kehidupan
doa kami, ya. Seperti Yesus, Yesus dia tahu sebagai seorang manusia, dia letih, dia perlukan kekuatan dan dia meluangkan waktu dengan Allah Bapa. Setiap kali, ya, sebelum pelayanan dan selepas pelayanan pun kamu lihat apa pergi ke satu tempat yang sunyi dan mempunyai, ya, doa bersama dengan Tuhan. Waktu, ya, yang intim bersama dengan Tuhan. Ya, oleh itu sangat penting, ya. Untuk kekuatan rohani kita. Kita harus memberikan, ya, makanan rohani untuk kehidupan rohani kita. Ketiga ialah, ya, dikatakan di sini ialah firman Tuhan. Ya, firman Tuhan, ya, firman Tuhan. Okey, dalam Matius 4:4 lah, Yesus mengatakan, ada tertulis, ya, manusia hidup bukan dari roti sahaja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ya, yeah, okey. Kita tahu Yesus berbicara ini ialah saat waktu dia dicobai, ya, di padang gurun, ya. Roh menghantar dia ke padang gurun dan Yesus, ya, berpuasa 40 hari 40 malam. Dan lepas puasa 40 hari 40 malam berlaku, ya, datangnya si iblis, ya, dan cuba menggoda ia, mencobai Yesus waktu itu. Ada tiga cobaan, ya. Dan cobaan pertama ialah dia tahu Yesus, sebenarnya Yesus dalam keadaan lapar lah, sudah 4 hari, ya, berpuasa, ya, dalam keadaan lapar sebab dia juga 100% manusia, kan? Okay, dalam keadaan lapar itu iblis katakan, perintahkanlah batu-batu ini jadikan dia roti, jadikan dia roti, ya, perintahkan semua batu ini jadikan roti supaya kamu dapat makan. Dan apa berlaku ialah Yesus kata begini, ya, ada tertulis, ya, maksudnya Yesus tahu firman Tuhan. Dia kata manusia hidup bukan hanya saja daripada roti saja, tetapi daripada setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. So apa maksudnya di sini ialah bagi Yesus keutamaannya ialah hak-hak kerajaan Tuhan daripada keutamaan fizikalnya. Dia utamakan hak-hak kerajaan, ya, bukan hanya roti saja kita hidup, tetapi dari setiap firman Tuhan, ya, yang keluar daripada mulut Tuhan. So ialah sebagai anak Tuhan. Ya, setiap kita di sini adalah anak Tuhan. Ya, kita bukan hanya hidup untuk pentingkan hal-hal yang fizikal, tetapi, ya, kita harus ingat, ya, hal-hal kerajaan Tuhan itu yang harus terlebih dahulu kita utamakan. Dan kita lihat juga, ya, dalam Matius 4:12, ya. Kita lihat dalam Matius 4:12 di mana Yesus memanggil, ha, Yesus memanggil murid-muridnya, Petrus dan Andreas, ya, okay. Dalam Firman 4:12 mungkin kita lihat slide juga, ya. Firman Tuhan 14:12 di mana Yesus memanggil muridnya Petrus dan Andreas, ya. Dan dalam Matius 4:19-20 Yesus berkata kepada mereka, ya, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu segera, ya, lalu mereka segera, ha, saya highlight itu, ha, segera meninggalkan jalannya, ya, perahunya, keluarganya dan mengikuti Yesus. Ya. Ini adalah immediate obedience, ketaatan setempat. Yesus panggil, mari ikut aku. Mereka sanggup tinggalkan, ya, perahu, pekerjaan mereka dan juga keluarga, terus ikuti Yesus. Terus. Dia tak ada kata, oh, bagi saya fikir dulu, bagi saya satu jam, ya. Segera. Ya, apa maksudnya segera? Immediate. Serta-merta. Saat itu dipanggil, saat itu dia pergi. Saat dipanggil, saat dia pergi. Bagaimana ini boleh terlaku? Bagaimana ini boleh terjadi? Kerana mereka tahu waktu itu, ya, Petrus dan Andreas, mereka sudah mendengar bahawa Yesus adalah seorang guru yang sangat dihormati. Dan juga mereka ada mendengar bahawa Yesus adalah Mesia, Tuhan yang memberikan keselamatan. Mereka sudah ada pengetahuan siapakah Yesus. Mereka sudah ada pengetahuan siapakah orang yang sedang memanggil mereka. Bukan sembarangan orang. Dia tahu ini Yesus. Ini Mesia. Ini guru yang dihormati. Ini yang mereka semua katakan Mesia membawa kehidupan yang kekal. Sebab itu mereka sanggup tinggalkan. Sebab mereka punya pengetahuan siapakah orang yang memanggil dia. Sama dengan kita, ya. Bila Tuhan memanggil kita, sama ada dalam pelayanan atau memanggil kita keluar daripada zon nyaman, apakah respon kita? Adakah immediate obedience? Adakah ketaatan setempat? Apakah jawapan kita waktu Tuhan memanggil kita? Adakah saat itu kita menjawab dia? Dan jikalau
kita tidak memberi jawaban. Sebenarnya jawaban itu bukannya datang kepada saat itu. Bukannya datang pada saat Tuhan memanggil kamu. Jawaban itu, persiapan itu datangnya daripada hari-hari yang sebelumnya. Di dalam waktu devosi seharian kamu. Di dalam doa yang kuat bersama dengan Tuhan. Di dalam peka kepada pimpinan Roh Kudus. Di dalam tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Persiapan itu ialah sebelumnya. Dan bukan saat Tuhan memanggil kamu. Sebab bila kamu ya setiap hari renungkan firman Tuhan, kamu lebih mengenal siapa Tuhan yang sedang memanggil kamu itu. Kamu sudah tahu Tuhan ini yang kamu sembah. Ya, Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh dengan kuasa, Tuhan yang maha pengasih. Kamu sudah tahu siapa Tuhan ini. Dan dengan itu, waktu diusir kamu, setiap hari, ya, waktu kamu bersama dengan Tuhan. Ya, sebab itu, waktu devosi kami ini, jangan kita pandang remeh-temeh. Sebab itu adalah persiapan. Ya. Waktu devosi kamu ialah menyiapkan kamu untuk ya hati kamu lebih rindukan, lebih fokus kepada hal kerajaan Tuhan. Dan doa kamu, kehidupan doa yang kuat. Dan juga ketundukan kepada pimpinan Roh Kudus. Dan kalau kita mempunyai persiapan-persiapan sebegini, saya percaya saat Tuhan memanggil kamu, kamu akan kata, ya Tuhan, inilah aku. Sebab kamu sudah kenal. Kamu sudah kenal siapakah Tuhan ini. Kamu tidak ada ragu, tidak ada keraguan. Kamu tahu Tuhan ini yang panggil kamu adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang punya yang terbaik untuk kehidupan kamu. So, oleh itu kamu sanggup. Kamu sanggup tinggal, kan? Kamu sanggup keluar daripada zona aman. Kamu sanggup ya menyahut apa panggilan Tuhan. Sebab itu, ya, firman Tuhan. Ya, makanan rohani kamu. Bukan ya hari waktu yang Tuhan panggil kamu, tetapi sebelum itu setiap hari ya waktu devosi ya seharian kamu dengan Tuhan. Waktu pembacaan firman Tuhan. Itu yang mempersiapkan hati kamu untuk lebih fokus kepada kerajaan Tuhan. Itu makanan rohani kamu, kekuatan rohani yang kita perlukan ya, dalam kehidupan kita. Dan kita lihat bahwa ya ketaatan ini ialah saya percaya Tuhan ya rindukan juga ini kehendak Tuhan ya untuk memberi satu ketaatan yang setemata ya sebab Tuhan ingin kita ya tidak ragu punya iman percaya kepada Dia dan dengan itu ya biarlah ya setiap hari ya apa yang sedang kamu what are you feeding your spirit apa yang sedang kamu memberi apakah makanan yang sedang kamu beri dalam kepada roh kamu? What are you feeding your spirit? Adakah firman Tuhan? Adakah kamu memberikan makanan firman Tuhan kepada roh kamu untuk mengkuatkan ya roh kamu supaya kamu lebih mengenal siapakah Tuhan yang kamu panggil sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu. Dan saat Tuhan memanggil. Saya percaya setiap kita boleh mentaati. Sebab kita mempunyai satu hubungan yang intim dengan Tuhan, mempunyai firman Tuhan di dalam kehidupan kita, menjadi pelaku firman Tuhan. Ya. Tuhan telah berikan segala yang kita perlukan. Makanan rohani, ya. Firman Tuhan, Roh Kudus. Tuhan sudah perlengkapkan kita untuk ya menjawab panggilan Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya. Dan lagi satu ialah spiritual immunity. Okay. Kalau kita lihat kepada perkataan immunity ini ya, sekarang kita banyak cakap tentang immunity kan, ya. Sebab kita kata salah satu ya, cara untuk melawan ya pandemik ya. Sekarang ialah COVID-19 ialah menguatkan immunity kita, immunity natural immunity ya. Setiap manusia kita adalah ada immunity. Immunity itu dipakai untuk melawan. Ya, melawan virus, melawan bakteria, protect ya, untuk melindungi kita pada ancaman virus, ancaman bakteria. Ya, dan seperti yang katakan ya, spiritual immunity. Kita pun ada kerohanian immunity. Okay, mungkin slide itu boleh kita letak kembali slide spiritual immunity supaya kita boleh baca dari sana. Alright, okay. So spiritual immunity ini adalah di mana ya? Kita juga, roh kita juga ada immunity. Ya. Maksudnya kita juga ada sesuatu ya, untuk menolong kita, untuk melawan, untuk melindungi kita
daripada segala isu-isu di dunia ini. Ya, kalau secara fizikal, immunity ialah natural immunity ialah untuk ya melindungi kita daripada virus, daripada bakteria. Ya, spiritual immunity kita juga untuk ya menolong kita, melindungi kita dari sebagai ancaman, ya, ancaman dunia hari ini, ya, masalah, tekanan, ya, ya faktor ekonomi, semua itu ya, ya menimpa kita setiap hari, ya, kita adanya hal-hal yang sedang berlaku. Dan apakah ya spiritual immunity ini? Firman Tuhan, the Word of God. Saat kamu memiliki Firman Tuhan, ya, dia menolong kita, ya, untuk melindungi kita daripada ya hidup di dalam kekhawatiran, hidup di dalam ketakutan, kebimbangan. Sebab Firman Tuhan ialah janji Tuhan yang benar. Firman Tuhan ialah Firman hidup, dan dia akan menolong kita, ya, untuk lindungi kita daripada setiap ancaman ini, dari setiap gangguan ini, ya, melawan, ya, daripada apa yang sedang berlaku. Sebab Firman Tuhan itu sangat penting. Firman Tuhan ditanam kehidupan kita, menolong kita, memberikan kekuatan rohani dalam kehidupan kita untuk menghadapi, ya, cabaran yang datang, menghadapi masalah seharian kita. Semalam saya ada terima satu message dari kawan saya. Nah, ini kawan lama saya. Okay, message itu ya, kawan saya, dia beritahu saya lah, dia mengalami pendarahan selama 1 bulan. Nah, dan minggu lepas dia pergi hospital, dia pergi check, dan doktor kata mungkin sesuatu lah. Nah, dan dia, doktor mengambil bahagian daripada rahimnya, ya, dan buat satu test lah, biopsi test lah. Okay, dan kawan ini saya ni, ya, dia seorang yang percaya semua agama, tak? Semua agama pun dia percaya, ya, ya, tak kira lah, ya, Buddha ke Hindu ke Kristian, dia percaya semua. Dan dia ada satu kebiasaan, saya tahu dia sudah lakukan ini banyak tahun. Kalau dia setiap hari dia akan menulis nama penuhnya 37 kali. Sudah, saya rasa sudah 3-4 tahun dia buat itu. Tidak pernah dia terlepas satu hari. Dia akan tulis nama dia penuh 37 hari setiap hari. Dan saya tanya dia, apakah maksudnya kamu nak tulis nama kamu penuh 37 kali setiap hari? Inilah, tengok ajaran-ajarannya seperti kita belajar dalam kelas, Mister. Ajaran-ajaran sesat yang ada hari ini. Memang banyak jenis ajaran-ajaran. Saya tanya, 37 kali. Kenapa 37 kali? Kenapa bukan 35? Bukan 38? Kenapa bukan 40? Kenapa bukan 50? Dia tak boleh jawab. Dia kata 37. Dia memberikan, dia kata ini akan memberikan dia macam satu bekat lah. Bagi dia, ialah satu bekat. Dia buat itu adalah satu bekat. Ya. Dan dia lakukan. Dengan tekun dia lakukan. Tidak pernah miss. Dan semalam bila dia text saya, dia kata dia, doktor sudah ambil ya, sampel daripada rahim dan akan buat satu test dan akan lakukan biopsi. Biopsi ya. Dan keputusan akan keluar esok. Isnin. Dan dia kata kepada saya, dia text kepada saya, dia kata, jikalau ya, keputusan yang keluar itu ialah sesuatu yang saya bimbang, yang saya risaukan, yang saya takutkan, itu terjadi. Ya, jikalau result itu keluar. Dia kata dalam text, dia kata, saya tidak tahu bagaimana untuk menghadapi hari-hari akan datang. Dia kata, saya tidak tahu bagaimana untuk menghadapi hari-hari akan datang. Dan pada saat itu saya sedar satu perkara ialah segala yang dia lakukan selama ini, semua yang dia percaya, segalanya, semuanya telah menggagalkan dia. Sebab dia hidup dalam ketakutan. Dia hidup dalam kebimbangan sebab dia tidak tahu bagaimana kalau itu terjadi, sesuatu yang dia sangat takut itu terjadi, dia tidak tahu bagaimana dia akan hadapi hari-hari akan datang. Dan pada waktu itu saya sedar, saya begitu bersyukur saya sebagai anak Tuhan. Setiap hari, ya, apa yang saya renungkan ialah Firman Tuhan. Setiap hari apa yang saya pegang ialah Firman Tuhan. Saya juga akan mengalami hal-hal masalah dan juga cabaran yang akan datang juga dalam kehidupan saya. Setiap kita yang masih hidup, ya, kita tidak akan terlepas daripada cabaran dan masalah akan datang. Tetapi saya boleh katakan, ya, kerana saya I feed on the word of God. Yeah. Dan saya memberi makanan firman Tuhan dalam kehidupan rohani saya setiap hari. Saya renungkan firman Tuhan. Saya melakukan firman Tuhan.
saya boleh katakan, walaupun masalah akan datang, cabaran akan datang, saya dapat menghadapinya, saya dapat menghadapi semuanya, karena Tuhan bersama dengan saya. Saya begitu pasti saya boleh katakan. Sebab saya tahu Tuhan menyertai kita. Sebab firman Tuhan tinggal dalam hidup kita. Amen. Saat kita makanan itu, makanan rohani kita makan firman Tuhan, itu tinggal dalam kehidupan kita. Dan jikalau itu yang kamu renungkan tiap hari, masa depan kamu, apa jua masalah, apa jua cabaran, ya, kita dapat hadapi bersama dengan Tuhan. Sebab Tuhan kata, ya, janjinya ialah untuk kita. Janjinya untuk bersama dengan kita. Dia tidak akan tinggalkan. Oleh itu, setiap hari sebagai anak Tuhan, apakah makanan rohani kamu? Adakah kita menghargai firman Tuhan? Seperti kawan saya ini, ya. Ya. Dia tidak ada firman Tuhan. Dia belum seorang percaya. Dan bagi makanan dia ialah setiap hari ialah tulis nama dia 37 hari. 37 kali. Itulah makanan rohani. Tulis nama dia 37 kali. Saya pun tidak tahu kenapa. Sampai sekarang pun saya tak tahu kenapa. Tapi apa berlaku? Menggagalkan dia. Dia sebenarnya dia teks saya untuk saya doakan untuk dia. Saya tahu dia teks saya untuk minta saya doakan untuk dia. Dan saya doakan untuk dia. Saya doakan supaya Tuhan membuka mata dan juga hati rohani dia melihat kuasa Tuhan. Sebab cukup ya. Sebab sudah lama dia hidup dalam keadaan macam ini. Saya sudah lama doakan. Saya percaya keselamatan sudah dekat untuk dia. Dan saya percaya Tuhan ada rencana untuk kehidupan dia. Ya. Dan oleh kita mempunyai firman Tuhan. Apa yang kita buat dengan firman Tuhan setiap hari? Adakah itu makanan rohani kamu? Adakah kamu renungkan, luangkan waktu untuk membaca firman Tuhan? Luang waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Menguatkan rohani kamu. Ya. Sebab masa yang akan datang dalam masa yang mungkin sangat sukar. Kalau kita tidak kuat dalam perohanian kita, mungkin kita ya, akan tewas. So, oleh itu, ya, firman Tuhan itu, hargailah firman Tuhan. Renungkan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Dan saya rasa itu yang sangat pentingnya. Sebab itu, ya, Tuhan mengatakan ya, dalam slide lagi ya, Grace. Matius 6:25. Tuhan mengatakan di sini, ya, begitu benar Tuhan katakan. Ya, Matius 6:25. Ya, kita mungkin baca bersama firman ini. Mengatakan ya, ya. Matius 6:25, karena aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu. Apa yang akan kamu pakai, bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini lebih penting dari pakaian. Ya. Hidup kita lebih penting daripada apa hanya di bumi ini saja. Sebab hidup ini paling penting ialah melakukan kehendak Allah Bapa, mengutamakan hal-hal kerajaan Tuhan. Sebab itu kita dah lihat dalam Matius 6:33, Yesus mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Maka semuanya ini akan ditambah kepadanya. Amen. Ini janji yang kita harus pegang. Cari dahulu kerajaan Tuhan. Ya, Yesus kata, you know, jangan ya, khawatir dengan apa yang sedang ada di bumi ini. Sebab masalah cabaran semua akan datang. Ya, ini adalah apa yang kita akan hadapi. Tetapi utamakan kerajaan Tuhan. Cari dahulu kerajaan Tuhan. Ya. Menjadi seorang yang rindukan, melakukan kehendak Tuhan. Makanan rohani kamu setiap hari apa yang sedang kamu menanam dalam roh kamu. Apa yang sedang kamu menanam dalam roh kita ya setiap hari ya. Itu sangat penting. Supaya dalam waktu yang kita melalui cabaran, kita Roh Kudus mengingatkan kita janji Tuhan. Roh Kudus memberikan kita kekuatan ya lewat segala firman yang kita tanam dalam kehidupan kita setiap hari. Oleh itu ya sebagai anak Tuhan ya. Makanan rohani kamu, firman Tuhan. Ya, itu sangat penting. Ya, itu adalah satu immunity ya untuk melawan untuk segala kekhawatiran, segala kebimbangan ya. Rasa Tuhan memberikan kekuatan lewat firman Tuhan supaya kita lebih mengenal dia. Ya. Dan akhir sekali ialah ya, Yesus bukan hanya melakukan kehendak Allah Bapa, tapi Yesus juga menyelesaikan kehendak Allah Bapa. Itu saya sangat penting. Sebagai anak Tuhan, kita boleh mula dengan baik ya, perlombaan kita. Tapi dalam perjalanan, mungkin kita fokus sudah lain, lari. Ya. Kita mula fokus pada hal-hal yang lain sehingga kita tidak menamatkan perlombaan kita. Tidak menyelesaikan ya, rencana Tuhan dalam kehidupan kita.
Mungkin adanya kekecewaan, kehampaan, mungkinnya tarikan-tarikan dunia, ya. Sebab ya, roh kita tidak bertumbuh dalam firman Tuhan. Ya, seperti kita dalam ya kita dengar firman minggu lepas ya, empat jenis ya, tanah ya. Kalau roh kehidupan roh kamu tidak kuat dengan firman Tuhan, senang kamu ditarik, senang kamu jatuh dalam apa juga keadaan yang sedang menekan. Ya. Oleh itu Yesus menyelesaikan, bukan hanya dia melakukan tetapi dia juga menyelesaikan rencana Tuhan ya. Dan kita lihat dalam ayat akhir ya, dalam Markus 2:6-9. Mari kita lihat ayat ini yang terakhir ya. Ya, Yesus ya berdoa saat dia di Taman Getsemani ya, sebelum dia ditangkap. Tangkap dia berdoa ialah, ya Bapakku, jikalah sekiranya ya, ya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, iaitu penyaliban, tetapi jangan seperti yang ku hendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Ini mencerminkan hati Tuhan, hati Kristus. Walau bagaimanapun, dia tahu dia akan melalui satu waktu yang sangat sukar, waktu disalibkan. Apa yang dia rindukan masih dalam hatinya ialah mendahulukan kerajaan Tuhan, menyelesaikan rencana Tuhan. Dan sama juga dengan kita, ya. Apakah yang kita inginkan dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan? Adakah kita rindu melakukan kehendak Tuhan? Adakah itu makanan rohani kita setiap hari? Ialah itulah makanan kita ya. Fokus kita ialah melakukan kehendak Allah Bapa, mengutamakan hal-hal kerajaan Tuhan dan juga menyelesaikannya sampai akhirnya kita berpegang kepada Tuhan. Tidak lepaskan iman ini. Dan adakah ini ya kerinduan hati kita seperti Yesus ya? Paulus juga melakukan itu ya. Rasul Paulus juga dan seorang yang juga melakukan itu ya, selalu melakukan kehendak Allah Bapa ya, dan juga menyelesaikannya sampai akhirnya. Sebab itu Rasul Paulus kata ya, jadilah pengikut aku seperti aku menjadi pengikut Kristus ya. Be imitator of me, maksudnya ya, ikut aku seperti aku mengikut Yesus ya. Seperti kita ya sebagai anak Tuhan juga harus mengikuti langkah-langkah Tuhan Yesus, yaitu melakukan kehendak Allah Bapa, mengutamakan kerajaan Tuhan segalanya, dan akhirnya ya. Saya akan akhir ya khotbah pagi ini dengan satu ya satu cerita yang singkat ya, cerita yang singkat. Okay, ini cerita yang saya rasa saya pernah kongsi di IBM berapa tahun yang lepas ya, yang saya baca dalam satu majalah misi, dalam satu majalah misi ya. Dan mengenai seorang wanita yang dia telah terima Yesus ya. Wanita ini tinggal di Timur Tengah ya. Di mana di sana ya bukan senang untuk menjadi seorang Kristian ya. Okay? Dia sudah terima Yesus, dia sangat bersuka cita dan dia juga menghadapi masalah lah untuk membaca firman Tuhan, sebab bukan senang untuk dapatkan firman Tuhan di sana. Tetapi Tuhan buka jalan ya, dia mendapat membaca firman Tuhan dan dia bertumbuh ya. Kerohaniannya bertumbuh. Setiap hari bertumbuh. Dia mempunyai kehidupan rohani yang kuat, ya, yang berkualitas, yang kuat. Ya. Dan dia sentiasa rindu ya, mencari dahulu kerajaan Tuhan. Ya. Tetapi ya, kerana tempat yang dia tinggal itu ya, tidak mengizinkan ya, imannya. Ya. Dan dia mempunyai seorang anak lima tahun, anak lelaki lima tahun. Dan dia berkata kepada anaknya, ya, lima tahun. Dia kata, jikalau satu hari ya, datangnya seorang ya memegang senjata dan datang di hadapan engkau dan mengatakan menyangka Yesus atau mati. Ya, datangnya seorang bawa pistol ke, ya, kata menyangka Yesus atau mati. Dan ibu itu memberitahu anaknya lima tahun, dia kata tutup mata engkau dan katakan saya mengasihi Yesus. Dan dia berkata waktu itu ialah, saya tidak tahu adalah saya seorang ibu yang baik ya untuk mengajar anak saya sebegini. Tapi dia tahu ialah makananku ialah melakukan kehendak Allah Bapa dan menyelesaikannya. Rasa kita sebagai anak Tuhan di sini juga, ini juga panggilan kita ya,
melakukan kehendak Allah Bapa, utamakan kerajaan Tuhan, lakukan ya seperti yang apa yang Yesus lakukan, menginjili, mengasihi, ya doakan untuk yang sakit, ya ya doakan untuk yang lain, ya dan terus percaya pada janji Tuhan, melakukan kehendak Allah Bapa. Kita adalah seorang penyembah, ya kualitas Tuhan harus ada, firman Tuhan harus ditanam setiap hari dalam kehidupan kita supaya kehidupan roh kamu, kehidupan rohani kamu akan semakin maju, semakin kuat di dalam Tuhan. Dan dalam waktu kamu menghadapi cabaran, masalah, kamu berkata, Tuhan bersama dengan kamu. Saya dapat menghadapinya bersama-sama dengan kamu. Bukan seperti kawan saya kata, saya tidak tahu macam mana menghadapi mas. Hari-hari akan datang. Tak. Kita sebagai anak Tuhan, firman Tuhan harus ditanam dalam hati kita. Harus ditanamkan kehidupan kita. Dan kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Kuat di dalam firman Tuhan, kuat di dalam kehidupan doa kamu, dan tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Itulah makanan kita, rohani kita, kehendak Allah Bapa untuk setiap anaknya. Dan paling penting ialah kita harus menyelesaikannya. Ya, kita harus ya pegang iman kita sampai akhirnya. Dan jangan izinkan ada apa-apa pun yang datang untuk ya membawa kita ya jauh daripada Tuhan atau menjatuhkan iman kita. Tetapi pegang terus kepada iman kamu. Dan dalam Matius 6:3 mengatakan, cari dahulu kerajaan Tuhan dan segalanya akan ditambah dengan kehidupan. Amin. Amin. Mari kita berdoa ya. Mari kita berdoa pagi ini ya. Kita sudah dengar firman Tuhan pagi ini tentang melakukan kehendak Tuhan ya. Kuatkan kehidupan roh kamu ya. Makanan rohani kamu, apa yang sedang kamu ya berikan, makanan apa yang sedang kamu berikan kepada roh kamu setiap hari? Adakah kamu ya berikan firman Tuhan, meluangkan waktu untuk membaca firman Tuhan, tanam hati kamu dengan firman Tuhan supaya kamu tetap akan kuat dalam roh kamu dan tetap melakukan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa ya. Tuhan, kami doakan Tuhan supaya kami persembahkan Tuhan diri kami sebagai persembahan yang hidup yang kudus dan berkenan padamu Tuhan. Tuhan, kami doakan, lakukan kehendak-Mu. Genapilah rencana-Mu dalam hidup kami. Ini adalah kerinduan kami sentiasa mengutamakan hal-hal kerajaan Tuhan. Mencari dahulu kerajaan Tuhan di atas segala hal yang lain. Tuhan, kami doakan pagi ini. Sekiranya ada di kalangan kita yang sudah patah hati, sudah hilang fokus kerohanian mereka. Mereka sudah jauh Tuhan. Tuhan, kami doakan pagi ini, bawalah mereka kembali sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Dan biarlah mereka mengatakan bahwa makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Dan Roh Kudus, kuatkan setiap hati kami di sini Tuhan. Supaya kami hanya menyembah Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang kami. Tuhan, kami juga doakan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami dipanggil orang berbahagia. Blessed, kerana kita memiliki Kristus dalam kehidupan kami. Dan kita mendahulukan hal-hal kerajaan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan Engkau, segala pengorbanan Engkau, segala yang Engkau berikan kepada setiap kami Tuhan. Untuk terus hidup beriman, kuat dalam iman kami di dalam Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami doakan Engkau memakai setiap kami di sini Tuhan. Sebagai satu seorang berkat bagi kemuliaan kerajaan Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya. Dalam nama Yesus Kristus, kami doakan. Amen. Amen. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada pengurus. Terima kasih, Suster Yencing. Kami sangat diberkati lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Di mana kita supaya kita melakukan hubungan yang baik dengan Tuhan, ya, dan menjalin hubungan dan mengutamakan kerajaan Tuhan. Terima kasih, Suster Yencing. Saya percaya yang kamu yang mengikuti ibadah melalui Facebook live pada pagi hari ini dan juga Zoom sangat diberkati lewat firman Tuhan ini, di mana kita diingatkan supaya kita menjaga imuniti kerohanian kita. Oke, dan seterusnya kita akan mendengar pengumuman, yaitu yang pertama mesbah doa hari yang diadakan setiap hari Rabu malam pukul 8:30 ya.
Tadi firman Tuhan sudah mengingatkan kita untuk menjaga imuniti kerohanian kita. Biar setiap gereja Tuhan semakin kuat, di mana kita membangun satu hubungan dengan Tuhan, maka imuniti setiap kerohanian di dalam gereja Tuhan akan diperkuat. Ya, kita tidak akan menjadi orang-orang yang rapuh. Oleh sebab itu, kami menggalakkan setiap jemaat Tuhan untuk mengikuti mesbah doa dan dapatkan link melalui setiap ketua CG, kamu atau pemimpin yang ada berdekatan dengan tempat tinggal kamu. Dan yang seterusnya ialah Connect Group. Connect Group diadakan setiap hari Kamis dan juga Jumat pukul 8.30 malam dan juga hari Ahad pukul 3 petang. Ya, kita melihat satu hubungan yang begitu baik bersama dengan keluarga, saudara seiman, di mana kita boleh membangun kerohanian satu sama lain, membangun satu hubungan yang boleh lebih mengeratkan satu sama, setiap saudara-saudara yang saling mengasihi di dalam Tuhan. Kami menggalakkan kamu mengikuti Connect Group bersama dengan kami. Dan yang seterusnya adalah pelayanan kanak-kanak. Ya, pelayanan kanak-kanak diadakan setiap hari Sabtu, jam 8 malam melalui Zoom. Ya, kita melihat bagaimana sukacita setiap wajah anak-anak kita ya yang sudah terpapar dalam screen ini. Oleh sebab itu, kami menggalakkan ibu bapak supaya tidak pernah merasa jemu untuk selalu menggalakkan anak-anak kita ya untuk mengikuti pelayanan kanak-kanak. Kita melihat bagaimana usaha setiap guru supaya anak-anak kita tetap bersukacita mengikuti pelayanan kanak-kanak. Oke, itu saja pengumuman pada pagi hari ini. Kami juga mengalu-alukan kedatangan setiap kamu yang baru kali pertama mengikuti ibadah bersama kami. Kami persilakan jika kamu perlu bantuan pertolongan doa ataupun bimbingan kerohanian, kamu boleh komen dalam kolom komentar kamu yang mengikuti Facebook Live pada pagi hari ini. Oke, itu saja pengumuman dan seterusnya kami serahkan kepada Pastor Julia. Oke, mari kita berdoa sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami sudah mendengar firman-Mu yang telah mendorong kami untuk hidup setia kepada Tuhan, untuk menguatkan manusia rohani kami. Bapa, kami di pagi ini kami mau serahkan di depan kami di sepanjang minggu ini Tuhan, dan mendoakan supaya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai seluruh jemaat Tuhan, kemanapun mereka berada Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi, memberkati, melengkapi, mencukupkan, dan menjama kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, semuanya kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke, shalom semua. God bless you. Tuhan memberkati. Jumpa lagi. Terima kasih.